والصلاه والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وعلى اله الاطهار واصحابه الابرار والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana di dalam kitab ini beliau mengumpulkan 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-15, yaitu hadis yang berbicara tentang cabang-cabang keimanan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada suatu perbuatan yang paling ringan yang dilakukan oleh manusia melainkan menggerakkan lidah dengan kata-kata. Tetapi tidak ada perbuatan yang paling besar risiko dan konsekuensinya melainkan perkataan. Dengan satu perkataan, kebudayaan dapat dibangun. Dengan satu perkataan, satu negara dapat hancur. Bagaimana itu? Bukankah seseorang ketika dia membangun negaranya, dia seorang pemimpin memberikan perintah, maka dengan perintahnya negara dibangun. Bukankah ketika seorang pemimpin negara ingin menghancurkan, memerangi negara orang lain, dia memberikan perintah, maka dengan perintahnya negara diperangi, negara dihancurkan. Oleh sebab itu, keselamatan dan kebinasaan seseorang juga ditentukan oleh ucapannya. Bukankah seseorang ketika dia mengucapkan kedua syahadat, ia telah menyelamatkan dirinya di dunia dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak boleh diperang, tidak boleh disentuh harta, darah dan kehormatannya. Dan bila ucapan ataupun syahadat tadi atau ikrar tadi keluar dari dalam hatinya, maka itu artinya dia sudah menyelamatkan dirinya di akhirat. Meskipun mungkin dia belum sempat berbuat apa-apa, artinya begitu dia mengikrarkan keimanannya, dia mati, belum sempat berbuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Satu kata dapat mengangkat derajat seseorang. Dan satu kata juga akan dapat menjerumuskan seseorang, menjatuhkan seseorang ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ta'ala ma yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya benar-benar ada seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
dan dia tidak memperhatikannya. Tetapi dengan sebabnya derajat dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya benar-benar ada seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan dari perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak memperhatikannya. Tetapi dengan satu perkataan tersebut dia terjatuh ke dalam jahanam. Oleh sebab itu, oleh sebab bahayanya lidah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi siapa yang menjaganya, bagi siapa yang menggunakannya untuk berzikir, untuk kata-kata yang baik, maka jaminannya adalah keselamatan atau surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita dua pilihan di dalam hal bertutur kata, yaitu berkata baik atau diam. Berkata baik akan mengangkat derajat, sementara diam akan menyelamatkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu." Bahwa diam adalah suatu hikmah, tetapi tidak banyak orang yang melakukannya. Maka daripada itu, paling tidak ada tiga etika yang harus diperhatikan oleh seorang muslim di dalam bertutur kata. Yang pertama adalah bahwa seseorang muslim harus berusaha untuk selalu berbicara ya, dengan pembicaraan yang bermanfaat. Ya, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang haram di dalam segala kondisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam menyifati orang-orang yang mukmin dengan firman-Nya, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Dan orang-orang yang berpaling daripada kata-kata yang tidak berguna. Dan al-lagwu di sini adalah perkataan-perkataan batil seperti ghibah, adu domba, gosip, menjelekkan aib orang lain, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah termasuk di dalam lagu yang harus dihindari oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang muslim harus mengurangi perkataan-perkataan yang mubah. Karena banyak berbicara itu akan ya, meskipun mubah itu akan membawa kita kepada perkataan yang tidak berguna atau bahkan membawa kita kepada perkataan yang haram. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthirul kalama bighairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillahi qaswatun lil qalb. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi." Oleh sebab itu Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak berbicara tanpa ataupun selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak berbicara selain daripada menyebut Allah atau berzikir itu adalah akan menjadikan hati menjadi kasar, hati menjadi keras. Dan orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki hati yang kasar. Orang yang memiliki hati yang keras. Oleh sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya barang siapa yang banyak bicara maka akan banyak kesalahannya, dan barang siapa yang banyak kesalahannya maka dia akan banyak dosanya, dan barang siapa yang banyak dosanya maka api neraka lebih layak baginya. Kemudian yang ketiga di antara etika yang harus diperhatikan oleh seseorang yang beriman di dalam bertutur kata adalah ada saat di mana seseorang tidak boleh diam, yaitu ketika dia dituntut untuk menjelaskan kebenaran atau untuk amar ma'ruf atau untuk nahi mungkar, maka di dalam kondisi-kondisi ini seseorang tidak boleh terdiam. Sebab apa? Terdiam ya di dalam kebenaran
itu dipermisalkan sebagai setan yang bisu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita sibukkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang berfaedah, ilmu, nasihat dan lain sebagainya, dari ungkapan-ungkapan yang berfaedah yang akan mendapat atau yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika kita tidak sibukkan dengan hal-hal tersebut, maka lidah kita akan sibuk dengan gosip, dengan ghibah, dengan perkataan-perkataan yang tidak berguna, dah bahkan dengan perkataan-perkataan yang haram. Dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwa penghormatan dan pemuliaan terhadap tetangga itu adalah bagian daripada keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaif, falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering diberikan wasiat oleh Sayyidina Jibril. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka, karena seringnya diberikan wasiat oleh Jibril tentang tetangga, beliau menyangka bahwa Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Jibril terus memberikan wasiat kepada saya tentang tetangga sehingga saya menyangka bahwa Jibril akan menjadikannya sebagai ahli waris. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan bahwa memuliakan tamu itu adalah bagian daripada keimanan. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.